Motor canggih ini. Keren ini motor. Yang beli pasti auto senang nih. Auto. Bentar-bentar ya. Dir. Mau lihat jodoh aku nggak? Tuh. Itu mah jodoh aku. Itu jodoh aku. Jodoh aku. Ya ampun. Beneran. Mana. Assalamualaikum. Apa kabar bro? Selamat siang. Di tangan saya ini ada kunci dan remote. Kunci dan remote motor yang ada di belakang saya ini. Motornya pasti teman-teman tahu semua kan, ini R1M. Seharusnya kau berada. Tapi versi ciliknya. Jadi enggak sampai 1M deh, bukan R1M, jadinya R15 saja. Tapi edisi Movistar. Oke, okay, Yamaha R15 versi 3 Movistar. Oke, okay, ini motor sudah banyak menggunakan aksesoris, bro. Ada beberapa aksesoris dan motor yang ganteng banget nih, lihat. Buat yang pecinta Yamaha R15, recommended sekali saya ini. Yang suka dengan tampilan racing, terus sudah sedikit modifan, saya sarankan belinya motor yang ini. Karena udah nggak modif lagi. Nanti kita cek modifnya apa saja. Yang pasti ini motor pakai remote. Ngerti kan? Yeah. Oke. Okay. Motor ini tahun 2018. Bahan pabriknya tuh tahun 2018. Dan pemakaiannya pun juga tahun 2018. Bulan 10. Tahun 2018 tuh ada dua versi ya. Bukan dua versi ya, apa namanya. Dua pengeluaran. Kalau 2018 awal, soknya masih hitam. 2018 akhir, soknya udah gold. Seperti ini. Yang kita punya ini, 2018 akhir. Soknya udah gold. Oke. Okay? Sama owner sebelumnya, udah dikasih remote. Ini remote-nya. Ini kalau buat buka, ini buat nutup. Oke. Okay? Kalau buat buka, bisa langsung nyala. Terus, aksesoris apa saja yang sudah nempel di motor ini. Kita mulai urut dari atas ya. Pertama, udah pasti remote. Kedua, spionnya udah pakai dot. Spionnya juga pakai lampu sen ini. Jadi kayak mirip-mirip R1 banget. Terus, lampu sennya udah pakai LED. Kedua, ini udah menggunakan dumper slider. Ini dumper slider bukan dumper slider biasa, bro. Akna, lumayan. Bro bisa cek di toko-toko online yang menjual aksesoris. Ini Akna, lumayan harganya. Terus kedua, jalu asroda. Jalu asroda ada menggunakan apa ini tadi ini? Nggak kelihatan lagi masih tulisannya. Oke, okay. Terus push step-nya pakai RCB. Pakai RCB, bisa di zoom. Nah, pakai RCB. Terus knalpotnya pakai WRC. WRC ini full system dia. Jadi suaranya lumayan bagus. Dan tidak kalah pentingnya bagi pecinta motor, biasanya kalau orang kan nggak pingin standar-standar aja bannya ya. Itu ban sudah menggunakan Betlec S21, depan belakang. Dan bannya bukan tipis, kayak baru bro. Jadi ini Betlec S21, depan, belakangnya juga Betlec S21. Mantap banget nih bro. Seperti baru bannya. Terus aksesoris selanjutnya, bisa ke sini kamera. Lampu LED. Lampu LED 3-in-1. Tuh. Udah gunakan undertail juga. Ini ban bisa dilihat ada bulunya, bro. Tuh. Masih baru. Segelan pabrik banget ini, mah. Betlec S21. Banyak dicari orang ini. Oke. Lanjut. Aksesoris yang lainnya, push step, coba bodi sebelah kiri. Kita cek bodi dulu. Bodi belakang, ini ada semua Movistar, bahan pabriknya mulus banget. Ini joknya juga masih orisinil, tebal. Ya. Terus ini juga tankinya mulus, bisa lihat. Ada stiker Movistar-nya di atas. Oke. Dan kokpitnya juga. Nah, sekarang kita cek kilometer. Oh, sorry. Remote ya, lupa. Jadi kita buka dulu. Nah. Nyalain. Oke.
Sekarang kilometernya berjalan berapa ya? Saya belum pernah ngecek ini. Baru 9.518 perak. Oke? Okay? Kita cek langsung engine-nya kali ya, mumpung lagi nyala ya. Waduh, sedap banget bunyinya. Mantap. Knalpot WRC full system. Waduh, hancur satu pajangan saya. Tolong di zoom. Hancur pajangannya. Udah, lanjut. Bu, naikin aja gitu. Aduh, gara-gara knalpot ini. Mantap. Nah, terus buat bodi bisa dilihat insiden kecil tadi ya, langsung pecah gara-gara knalpot nih. WRC ini. Bodinya masih mulus, tidak ada cacatnya. Stripping-nya masih orinya, masih ori semua sampai ke bawah. Shock-nya mulus semua, Bro. Langsung ke depan, bagian depannya DC-nya masih utuh. Movistar 2018 bulan 10, kebetulan plat Jakarta Selatan. Ambil sebelah kirinya juga masih mulus, tidak ada baret, tidak ada noda, semuanya oke. Terus push step giginya underbone ya, RCB. Mantap. Oke, mungkin sekian dulu untuk body-bodinya, semuanya oke. Dan pasti teman-teman bertanya. Part orinya ada nggak? Untuk motor ini part orinya nggak ada. Jadi kita belinya udah seperti ini, udah modifnya udah lumayan. Modifnya minimalis ya buat harian ya, modif buat harian lah sebenarnya ya. Dan pasti lebih bagus daripada standarannya. Kalau standarannya itu kan kayak misalnya ban, bannya kan cuma IRC, ini udah pakai bedlack. Kalau knalpotnya biasa, ini udah WRC. Terus lampu stopnya, stop biasa masih pakai bolam, ini udah pakai LED. Spionnya masih spion biasa-biasa, ini udah pakai lampu juga kayak R1M. Jadi kalau teman-teman beli R1M, udah pakai gini-ginian semua nih, kayak aksesoris kayak gini nih. Nah, inilah bagusnya motor ini. Dan saya sangat recommended sekali. Dan ini tahun 2018, bulan 10. Untuk harga, kita nggak mahal-mahal, Bro. Kita nggak mahal-mahal. Kita juga harganya cuma 24.500 dengan kondisi seperti ini, Bro udah untung. Kenapa saya bilang untung? Karena Bro udah nggak harus modif lagi. Udah cukup. Apalagi yang mau dimodifkan? Cukuplah. Saya suka ini. Good looking. Good looking, enak dipakai kayak ini. Oh, dari knalpotnya, push step-nya, lampunya, ban-nya, buat harian, oke lah. Buat balap, juga boleh. Tinggal dikorek dikit mesinnya. Oke, cukup sekian. Harganya tadi 24.500, silakan dibayarin motor. Dan buat teman-teman yang pingin kredit, mohon maaf sekali, bisa. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Oke, assalamualaikum. Nanti Bro tinggal cek di admin kita. Telepon langsung atau WA boleh. Kalau di DM, kadang-kadang slow respon, langsung telepon aja Bro. Yang penting kita cari serious buyer. Thank you.